Sindiket pengedaran dadah bernilai RM6.58 juta melibatkan dua beranak tumpas. Komplot ini turut menjadikan rakannya sebagai ejen untuk pasaran luar Perlis. Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad berkata syabu seberat 126 kg dan ganja mampat seberat 100 kg dirampas. Kesemua dadah disorok di dalam 7 beg pakaian dan 5 guni di rumah suspek di Felda Rimba Mas dekat Padang Besar. Sindiket ini memulakan kegiatan pengedaran dadah ini sejak awal tahun ini. Ketiga-tiga suspek adalah dalam lingkungan umur 16 hingga 43 tahun dan mereka tiada mempunyai rekod jenayah lampau. Hasil siasatan awal, kita dapati semua dadah yang dirampas adalah bukan untuk pasaran dalam negeri dan mereka menggunakan rumah tersebut sebagai transit untuk mengedarkan dadah ke selatan negara. Suspek didapati positif syabu namun tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Mereka direman 7 hari bermula semalam.